Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Arissa binti Ma'aris, bernombor matrik A175956. Dan pada hari ini saya akan menerangkan tentang kajian yang saya telah lakukan, iaitu tentang tinjauan literatur terhadap perkembangan post antarabangsa melalui perkhemahan silang budaya. Baiklah, antara isi kandungan yang bakal saya pinjamkan adalah tentang abstrak, juga tentang pengenalan kajian, pernyataan masalah, objektif kajian, metod kajian, analisis tinjauan literatur dan juga kesimpulan. Abstrak kajian. Perkembangan perkhemahan silam budaya ni kita boleh fahami sebagai sebuah aktiviti perkhemahan di suatu tempat untuk sebuah tempoh bagi sesi pertukaran maklumat antara individu yang datang daripada budaya berbeza. Dan pos antarabangsa ini telah dicadangkan oleh Yashima pada tahun 2002 dan ia diketahui mempunyai kaitan dengan motivasi dan pembentukan diri yang ideal pelajar L2. Selain itu juga, pos antarabangsa turut ditakrifkan sebagai minat terhadap hal ehwal asing atau antarabangsa, bersedia untuk pergi ke luar negara sama ada untuk tinggal atau bekerja, kesediaan untuk berinteraksi dengan rakan kongsi atau antara budaya dan keterbukaan atau sikap etnosentrik terhadap budaya yang berbeza. Maka dalam membincangkan permasalahan yang diketengahkan ini, iaitu tentang perkembangan proses antarabangsa melalui perkhemahan silang budaya, dilihat kebanyakan kajian lepas tidak secara spesifik mengkaji tentang poster antarabangsa, akan tetapi banyak dikaitkan dengan keinginan pelajar berkomunikasi dengan bahasa kedua, motivasi kendiri dan juga trait personality. Maka kajian ini adalah bertujuan untuk mengenalpasti kelompangan kajian. Dan kajian ini bakal akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menganalisis data secara terperinci melalui kaedah kepustakaan menggunakan bahan bacaan seperti artikel, jurnal dan proceeding. Dan didapati banyak kajian adalah dilakukan oleh pengkaji luar negara. Maka kajian yang berkaitan topik ini perlu dianalisis dan diselidiki secara mendalam. Baiklah, pengenalan. Pos antarabangsa yang dicadangkan oleh Yashima diketahui mempunyai kaitan seperti yang saya telah katakan tadi, dan hasil kajian mendapati bahawa pembentukan pos antarabangsa dipengaruhi oleh Integrative Gardner yang merangkumi orientasi integratif, minat terhadap bahasa asing dan sikap terhadap komuniti L2. Selain itu, pos antarabangsa turut ditakrifkan sebagai minat terhadap hal ehwal asing atau antarabangsa seperti yang saya telah terangkan tadi. Menurut Rashima, puasa antarabangsa telah diterima pakai sebagai satu bentuk konstrak disebabkan globalisasi yang meningkat dengan pesat dan masyarakat di seluruh dunia yang menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa perhubungan. Jadi apabila kita berkomunikasi dengan seseorang dalam bahasa Inggeris, ia membolehkan kita berkemungkinan terikat dengan seseorang dari budaya asing atau negara di seluruh dunia. Dan Yashima mengenal pasti akan hubungan antara pos antarabangsa dengan WTC, kekerapan komunikasi dan tahap kendiri yang ideal serta motivasi ekstrinsik dan intrinsik. Seterusnya, permasalahan seperti yang dibincangkan, komunikasi silam budaya boleh difahami sebagai sebuah proses urusan melalui pertukaran maklumat antara orang yang mempunyai budaya yang berbeza. Beberapa rundingan berlaku merentas budaya sama ada menggunakan tindakan atau bahasa isyarat lain kerana ketiadaan bahasa yang sama. Dan pertukaran ilmu menjadi keutamaan berbanding kepada aspek lain. Maka secara umumnya, perkhemahan silam budaya ni boleh difahami sebagai aktiviti perkhemahan di suatu tempat untuk satu tempoh bagi sesi pertukaran maklumat antara individu yang datang daripada budaya yang berbeza. Dan hasil tinjauan literatur mendapati kurangnya kajian tentang perkembangan pos antarabangsa.
Contohnya dalam kajian oleh Michiko Toyama dan Yoshitaka Yamazaki pada tahun 2002, mereka mengkaji dan memeriksa keberkesanan model antarabangsa dan kaitannya dengan ciri personaliti seseorang. Manakala kajian oleh Nishida pada tahun 2013 telah mengkaji tentang kecenderungan keseluruhan yang ditunjukkan pelajar Edward di Jepun untuk berhubung dalam bahasa asing dan kaitannya terhadap pos antarabangsa, motivasi kendiri dan juga keinginan mereka untuk berkomunikasi dalam bahasa asing. Manakala kajian oleh Leah Jobhagen pada tahun 2018 pula mengecilkan skop kajiannya dengan memfokuskan terhadap poster antarabangsa, motivasi dan identiti untuk menyambung pengajian di luar negara. Seterusnya, objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti topik kajian yang telah dibincangkan tentang poster antarabangsa dalam kajian-kajian lepas dan bertujuan untuk menganalisis akan pentingnya kajian ini untuk kajian masa kini dan masa depan. Dan metod yang bakal digunakan adalah kajian menggunakan kajian kualitatif yang menggunakan kaedah kepustakaan untuk mendapatkan data. Data dikumpulkan menggunakan bahan seperti jurnal, buku, kata kerja, proceeding dan disertasi. Dan kemudian dianalisis secara terperinci. Baiklah. Analisis ini, kajian literatur ini akan dibagikan kepada 5 tema utama iaitu perkembangan poster antarabangsa, motivasi dan faktor-faktor lain. Yang kedua, perkembangan poster antarabangsa dalam kalangan penutur negara luar. Yang ketiga, kesan instrumen poster antarabangsa. Yang keempat, pengaruh teknologi terhadap perkembangan poster antarabangsa. Dan yang terakhir, bahasa Inggeris dan perkembangan poster antarabangsa. Yang pertama, perkembangan poster antarabangsa dan motivasi serta faktor-faktor lain. Kajian oleh Michiko Toyama dan Yoshitaka Yamazaki telah mengkaji dan memeriksa keberkesanan model poster antarabangsa dan kaitannya dengan ciri personaliti seseorang dan telah mengesahkan bahawa kesahan konstruk ukuran poster antarabangsa merujuk kepada sikap terhadap masyarakat antarabangsa dan dalam pendidikan bahasa asing serta bertujuan untuk meneroka bagaimana poster antarabangsa secara berstruktur berkait dengan ciri-ciri personaliti. Nishida pula mengkaji tentang kecenderungan keseluruhan IP dan dihubungkan dengan bahasa asing. Manakala kajian oleh Leah telah mengecilkan skop kajiannya dan memfokuskan terhadap IP, motivasi dan identiti untuk menyambung pengajian di luar negara. Dan dalam konteks pengajian di luar negara, penyelidik telah meminta agar sebuah analisis yang lebih mendalam terhadap motivasi peribadi pelajar dalam pembelajaran bahasa asing diketengahkan. Tema yang kedua adalah tentang perkembangan IP dalam kalangan penutur negara luar, di mana salah satu tesis Dr. Falsafah oleh Pichayapa menumpukan penulisan terhadap motivasi, kerisauan dan IP pelajar terhadap penutur multibahasa di Thailand. Dan fokus kajian beliau adalah untuk meneroka motivasi pelajar Thailand yang mempelajari bahasa Inggeris dan bahasa tambahan lain seperti bahasa Cina, Jepun dan Korea. Dan kemudian kajian oleh Cole dan Van de Plank, Kush dan Mill mengesahkan bahawa motivasi pelajar terhadap pembelajaran bahasa memberi kesan kepada penglibatan mereka dalam pembelajaran bahasa tidak formal. Dan beliau mencadangkan bahawa visi pelajar tentang pembawaan diri ideal mereka serta pandangan global iaitu IP boleh menentukan sejauh mana penglibatan pelajar dengan pembelajaran bahasa tidak formal. Fan Weiwei 2015 pula menumpukan kajian mereka terhadap hubungan IP pelajar college di China dan kesediaan mereka untuk berkomunikasi antarabudaya atau intercultural willingness to communicate melalui soal selidik yang diperoleh daripada seramai 167 pelajar college di China. Tema yang ketiga adalah tentang kesan instrumen IP, di mana IP mula berkembang daripada kajian Robert Garner namun hanya membawakan hasil setelah dibuat kajian oleh Tomoko Yashima dan rakan sekerjanya. Dan dalam kajian Yashima dan Zena, mereka telah menerima hanya 3 daripada faktor asal yang digunakan dengan orientasi persahabatan antarabudaya telah ditiadakan. Dan akhirnya,
Sinopsis terbaik bagi pembinaan IP mungkin adalah seperti di bawah, iaitu minat terhadap hal ehwal luar atau antarabangsa, kesediaan untuk pergi ke luar negara untuk tinggal atau bekerja, dan kesediaan untuk berinteraksi dengan rakan antarabudaya. Dan kajian Yamaga pula pada tahun 2007, dia banyak memfokuskan kepada hubungan tiga pemboleh ubat efektif berbanding konseptualisasi IP kanak-kanak. Dan Monet 2013 menumpukan kajian beliau terhadap penerokaan konfigurasi IP kanak-kanak yang berumur 10 hingga 12 tahun. Dan beliau menyiasat sama ada ia meningkat berdasarkan pengalaman mereka dalam aktiviti berbahasa asing. Seterusnya, pengaruh teknologi terhadap IP. Kajian ini telah dilakukan oleh Shima Balauchi terhadap motivasi IP dan keinginan bertutur dalam bahasa asing. Dan kajian mereka mendapati bahawa peranan penting akan pemboleh ubah efektif seperti kesanggupan bertutur dalam bahasa asing, motivasi dan IP terhadap tingkah laku komunikasi L2 pelajar dalam komunikasi, konteks komunikasi di atas talian. Daniel pula telah mengkaji tentang IP dan pembawaan L2 yang ideal sebagai penentu kepada pembelajaran bahasa Inggeris secara tidak formal menggunakan peranti muda alim. Dan hasil keputusan inquiry menunjukkan bahawa IP dan pembawaan diri L2 yang ideal mempunyai kaitan yang signifikan dan positif dengan penggunaan peranti muda alim. Seterusnya, tema yang seterusnya adalah bahasa Inggeris dan perkembangan IP. Sebuah kajian berfokus dan mengaitkan antara IP dan bahasa asing, iaitu bahasa Inggeris, telah dilakukan oleh Coxall dan Terkan, dan mereka mengkaji tentang IP dan bahasa Inggeris sebagai medium pengajaran. Dan di dalam kajian mereka telah menyiasat tentang medium pengajaran bahasa Inggeris terhadap IP pelajar dan persepsi pelajar terhadap bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar dalam sebuah kursus di universiti. Di Arab Saudi pula, Abdullah Al-Najashi 2020, beliau telah mengkaji tentang tahap motivasi IP dan kaitannya terhadap pembelajaran tidak formal bahasa Inggeris dalam kalangan pelajar universiti di Arab Saudi. Dan menurut beliau, penglibatan pelajar dengan media secara atas talian boleh dikaitkan dengan pengetahuan bahasa dan pemahaman budaya, di samping boleh memberikan mereka jalan untuk meningkatkan kemahiran bahasa Inggeris. Dan Shinohara pula menumpukan fokus kajian mereka terhadap perkembangan bahasa Inggeris dan pengaruhnya terhadap IP. Dan hasil kajian mendapati melalui perkembangan ini, para peserta menjadi lebih bermotivasi untuk mempelajari bahasa Inggeris serta memperbaiki postur antarabangsa mereka melalui aktiviti dan mengurangkan ketakutan dan kebimbangan mereka terhadap berbahasa Inggeris. Maka kesimpulan yang dapat kita simpulkan pada hari ini ialah kajian ini wajar dilakukan bagi mengisi kelompangan yang ada terhadap kajian-kajian yang telah dilakukan. Dan hasil sorotan, nampaknya perkembangan Islam budaya ini dilihat sesuai dalam mengkaji perkembangan postur antarabangsa pelajar untuk melihat sama ada ia dipengaruhi ataupun tidak olehnya. Dan antara yang berjaya dibincangkan dalam bab ini adalah tentang IP dan kaitannya dengan willingness to communicate, motivasi pelajar dan faktor lain. Selain itu juga adalah tentang perkembangan postur antarabangsa dan teknologi moden serta kesahan instrumen postur antarabangsa itu sendiri. Dan itu sahaja daripada saya. Sekian. Dan ini adalah rujukan. Terima kasih.